Teman-teman di polisian sudah dibekali dengan KUHP. Salah satu pasal dalam KUHP berbunyi kurang lebih, siapapun yang menghalang-halangi proses penegakan hukum juga bisa dipidana. Okay. Jadi anggaplah ini, anggaplah bahwa tersangka sampai detik ini masih main kucing-kucingan dengan polisi. Yeah. Tapi begitu ada puluhan, bahkan ratusan orang menghalang-halangi polisi untuk mengamankan si tersangka, kemudian polisi mengambil langkah untuk mengamankan seluruh orang itu, maka seluruh orang itu justru akan bisa dipidana duluan. Jadi Okay. ironis, Ya, tersangkanya melanglang buana entah kemana, yang tanda petik para melindunginya. pendukungnya justru masuk penjara duluan. Gitu. Betul, betul, betul. Nah, kan kita tidak ingin itu terjadi. Kita Ya. Tidak ingin itu terjadi. Oke. Medcom.id, a part of Media Group Network.